tahun ini diselenggarakan lagi, karena ini yang tadi kita show itu juga mengangkat anak-anak dari SMK, SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi percaya diri dengan juga meningkatkan ya kualitas dengan standar mereka sebagai desainer. Jadi ajang JF3 ini sangat memberi mereka peluang untuk kesempatan untuk bisa berkarya sebetulnya. Harapan saya untuk JF3 terus ada setiap tahunnya. Sekarang kan sudah yang ke-18 ya, tahun ke-18. Semoga terus ada dengan ide-ide yang lebih kreatif lagi, yang lebih cemerlang lagi, dan tapi yang tahun ini benar-benar luar biasa.